ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi amara rabbuna bil ikhtida'i bil sunnati. Faqal kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim. Shadaqallahul 'adzim. Al ayah. Perkenalkan, saya dengan Laili Magfiro dari kelas 12 keperawatan. Izinkan saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu mengenai tentang keutamaan di bulan Muharram. Apa saja keutamaan di bulan Muharram ini? Yang pertama, bulan Muharram termasuk bulan haram yang suci. Seperti ayat yang tadi saya bacakan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 36, Allah bersabda, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ditetapkan oleh Allah sejak penciptaannya langit dan bumi, satu tahun itu 12 bulan. Jadi Allah menetapkan satu tahun itu 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram yang suci. Apa 4 bulan ini? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kemudian ditafsirkan lagi dalam hadis Al-Bukhari yang berbunyi, Az-zamanu qadistadaro kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Nabi SAW menafsirkan hadis ini, waktu itu akan terus berputar dan beredar, tidak akan terulang. Makanya kalau kita tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan terulang, rugi kita. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak kita gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak kita gunakan, rugi. Ada kesempatan sholat tahajud, tidak kita gunakan, rugi. Hari ini akan hilang, besok akan berganti. Demikian Allah sudah menetapkan kahiyati yauma khalaqas samawati wal ar, sejak penciptaannya langit dan bumi, begitu waktu. Yang kedua dinamakan dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan Muharram, bertepatnya lagi pada tanggal 10 Muharram yang sering kita sebut sebagai puasa Asyura. Apa keutamaan puasa Asyura ini? Puasa Asyura ini keutamanya yaitu akan menghapus dosa satu tahun yang lalu. Yang ketiga, para ulama juga mengatakan puasa yang paling baik itu di puasa di bulan Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan haram yaitu Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga yaitu Zulhijjah. Tidak ada bulan yang lebih mulia setelah bulan Ramadan daripada bulan Muharram. Yang keempat, menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim di hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram lebih istimewa karena Allah akan mengangkat derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai yang ia usap satu derajat. Jangan selalu menunda-nunda amal soleh sehingga sampai ajal datang atau sampai kita sakit kita baru ingat Allah, karena kita tidak tahu teman-teman sekalian kedepannya bakal bagaimana. Jadi oleh karena itu
berubahlah menjadi lebih baik dan soleh adalah sebuah prestasi. Karena itu maksimallah dalam beribadah dan kita sendiri yang harus mengubahnya. Saya berdoa kepada Allah, semoga amalan ibadah kita selama di dunia yang kita kerjakan semoga Allah terima. Dan semoga kesalahan kita dari yang kecil sampai yang besar dimaafkan oleh Allah. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di jannahnya tanpa hisab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kesalahan dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.